Ya, kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Trans Sumatera Bandar Lampung, menewaskan 4 orang dan melukai puluhan orang lainnya. Sementara di Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, minibus berpenumpang 9 orang terlibat kecelakaan tunggal dan menewaskan sopir dan seorang penumpangnya. Petugas medis dari PMI dan Dinas Kebakaran Kota Surabaya mengevakuasi 9 orang penumpang minibus asal Pamekasan, Madura yang mengalami kecelakaan di Jembatan Suramadu. Dalam kecelakaan tunggal ini, supir minibus bernama Koiron dan seorang penumpang Busidah, 89 tahun, warga Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, tewas di lokasi kejadian. Sementara itu, 7 penumpang lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Menurut salah satu penumpang selamat, mobil sewaan yang ditumpanginya akan menuju Pamekasan usai mengantar rombongan melayat ke Malang. Kasus kecelakaan kini dalam penyelidikan aparat Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sementara itu, kecelakaan maut juga terjadi di Jalan Tol Trans Sumatera, tepatnya di ruas Tegineneng, Pesawaran, kilometer 108 Bandar Lampung. Kecelakaan yang melibatkan minibus dan truk ini menewaskan 4 orang dan melukai 11 orang lainnya. Musibah ini diduga terjadi lantaran pengemudi minibus tidak berhati-hati saat berpindah lajur, hingga menabrak bagian belakang truk yang berada di jalur lambat. Seluruh korban luka-luka telah dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung untuk mendapatkan penanganan medis. Tim Liputan iNews melaporkan.